Presiden Joko Widodo menyerahkan penanganan kasus kematian Brigadir Yosua yang menyeret Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Presiden Jokowi merasa sudah cukup sering memberikan tanggapan mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Oleh karena itu, ia pun meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai perkembangan penanganan kasus ini. Kapolri, saya sudah keseringan menyampaikan mengenai itu. Tanyakan ke Kapolri ya. Pak, tapi kemarin, karena sudah jelas semuanya. Pak, kemarin kan Bapak minta ada kasus itu diungkap publikan Pak, tapi motifnya kan sampai sekarang belum dibuka secara mendalam. Iya, tanyakan ke Kapolri. Apa diperiksakan gitu Pak? Tanyakan ke Kapolri. Karena sudah jelas semuanya. Tanyakan Kapolri ya. Terima kasih.